Hai, jumpa lagi di channel Akwita Surya, teman-teman. Selamat datang lagi Cross Watchers. Bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini di channel Akwita ya, selamat datang di komunitas kami. Selamat datang di keluarga besar Akwita Surya. Oke, kali ini aku akan membacakan tarot untuk bintang Virgo. Update. Valid nggak nih dibuka ya? Oh, oke. Okay. Eight of Pentacles. Sepertinya ada yang sedikit kecewa di sini, teman-teman. Mungkin apa ya? Ada sedikit kenikmatan yang berkurang. Mungkin ada sedikit masalah dalam karir kalian, pekerjaan, atau mungkin hubungan kamu dengan orang lain, bisa juga pasangan kamu ya, atau mungkin dengan keluarga ya. Virgo, sepertinya rencanamu yang kemarin itu ada sedikit tertunda kayaknya. Coba kita lihat ya, apakah benar ya. Itu yang aku kita lihat tadi ya teman-teman, tapi kita akan lihat ya. Oops. Oke. Okay. Ya. Dia kan ada sedikit perang batin atau konflik batin di sini aku kita lihat. Ada yang sedikit kecewa, mungkin karena seseorang mengatakan sesuatu yang membuat hati kalian sedikit bisa dibilang tersinggung ya, tapi mungkin sebenarnya orang-orang tersebut itu nggak bermaksud untuk menyinggung kamu. Bisa jadi seperti itu ya, mungkin kamunya aja yang terlalu sensitif, bisa jadi gitu ya. Knight of Wands di sini, sorry, Knight of Swords di sini, Knight ya. Dan ini Seven of Wands. Ya, kamu mencoba menerangkan, mungkin ada sedikit perdebatan juga ya. Mungkin kamu mengelak, atau bukan mengelak ya, tapi mungkin lebih ke membela diri kamu sendiri ya. Karena kamu memang nggak salah sebenarnya. Mungkin dengan orang tua kamu, atau orang yang kalian tuakan, mungkin bukan hanya orang tua, mungkin orang lain ya, mungkin bisa seperti paman atau bibi, atau seperti bude, pakde, tante, mungkin kayak gitu ya, atau mungkin nenek kakek ya. Mungkin kalian ingin menjelaskan kenapa sesuatu masalah itu terjadi kepada mereka. Mungkin di sini ada beberapa yang menunda untuk melanjutkan. Mungkin kalian akan lamaran tapi ternyata nggak jadi ya. Ya, kalian punya pertimbangan pastinya ya teman-teman. Mungkin mereka mempertanyakan itu, tapi kan mereka nggak tahu, kalian punya alasan sendiri ya kan. Ya, mereka hanya ingin tahu saja, maksudnya mungkin ingin tahu kepastiannya gitu ya teman-teman. Tapi ya nggak masalah ya, jangan merasa terintimidasi atau jangan merasa tertindas oleh perkataan orang ya. Jangan terlalu diambil hati ya, karena mungkin mereka tidak begitu tahu atau memahami masalah kamu, pemikiran kamu ya, kamu lebih tahu. Jadi ya biarkan aja, cuek aja gitu ya. Selama kamu benar dan alasan kamu kuat ya, jalan aja. Yes. Queen of Pentacles. Ini posisi pasangan kamu kayaknya. Dia kayaknya udah siap maju ya. Dia siap membina rumah tangga denganmu sepertinya. Cuman masih ada, entah ya, mungkin salah satu di antara kalian ini kayak ada yang masih takut gagal lagi gitu, atau takut ditolak, takut berpisah lagi. Mungkin dulu pernah, mungkin dulu pernah gagal dalam hubungan ya, mungkin berpisah.
Kayaknya si pasangan kamu ini nunggu kepastian dari kamu deh, Virgo. Atau bisa kebolak-balik ya, teman-teman. Chariot. Iya, sepertinya dia akan kayak terburu-buru gitu, kayak si dianya itu kayak udah pasrah gitu sama kamu. Ya, berarti menunggu kepastian dari kamu ini sepertinya ya. Kalau aku kita lihat di sini gitu. Dan tahu gak teman-teman, barusan aku kita tuh kayak ngebau seperti bau laki-laki atau maskulin ya, parfum atau sabun mandi. Seperti orang barusan keluar dari kamar mandi baunya harum sekali, tapi harumnya tuh maskulin gitu. Kenapa bisa gitu ya? Ya, mungkin energi kamu ya lebih kuat yang maskulin di sini. Wow. Baunya seger gitu kayaknya. Apa kalian suka pakai parfum yang seperti itu? Mungkin seperti wangi citrus. Bukan citrus ya, apa ya? Kayak aqua. Aqua air. Ya, wangi, intinya wangi. Wanginya tuh seger gitu kayak ocean. Seperti segaran, segarnya samudra, seperti bau cemara gitu ya, campur sitrus kayak gitu loh teman-teman. Dan ya sedikit apa ya, kayak sedikit ada wangi berbau manis tapi nggak terlalu banyak sih. Oke, untuk next ada apa lagi? Tantangan yang dihadapi oleh Virgo atau apa yang harus dilakukan next selanjutnya. Yahoo, 27. Wow, ini sepertinya kalian ya masih sama seperti yang kemarin ya teman-teman. Kayaknya kalau aku lihat, kayaknya kalian ini udah bener-bener sama dia tuh serius ya, kayak udah pengen mengikrarkan janji untuk sehidup semati membina rumah tangga berdua gitu ya, seperti menandatangani dokumen pernikahan. Kalau aku melihatnya gitu ya, di sini kayak ada yang melakukan itu ya, mungkin bener sih. Bottom of the deck-nya ini taman, tapi ini dijadikan sebagai peringatan ya teman-teman. Mungkin kalian masih harus menggali lebih jauh. Ada satu hal mungkin yang masih belum kalian tahu ya. Nah, ini harus kalian cari tahu supaya terhindar dari kegagalan atau tidak terulang lagi ya masalah yang di masa lalu ya teman-teman. Perlu diperhatikan, angkanya juga 43. Dari 4 ke 3 kan penurunan. Kalau kalian tidak waspada di sini, kalian akan melewati jalan yang sama lagi dengan yang kemarin, gitu ya. Jadi mungkin harus lebih hati-hati. Makanya kenapa di sini ada waktu, ada clock time, ya. 3 dan 7. Kamu melewati waktu ini dulu untuk proses ini. Mempersiapkan ini untuk nantinya melangkah ke wish fulfillment atau terwujudnya keinginan kamu di angka 10. 3 tambah 7 kan 10 ya. Tapi ini karena masih proses ya, jadi dipisah 3 dan 7. Oke, okay? Bisa dipahami ya teman-teman. Semoga bisa ya. Dan ini masih ada proses ya. Akan datang. Apa yang kamu inginkan akan datang. Tapi syaratnya, ya, kalian harus berhati-hati, waspada, cari tahu lebih dulu. Nah, kalau ini sudah terjawab, kalian aman, kalian akan sampai di sini. Janji sah pernikahan, ya. Janji di hadapan Tuhan, bukan hanya manusia, ya.
dan janji kepada diri kamu sendiri, ya teman-teman. Komitmen, komitmen terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain. Itu yang berat. Ya, manusia memang butuh belajar ya. Oke, nasihat apa lagi untuk Virgo? You are being because you are tired. Oke, kalian mungkin masih capek ya. Ngadepin yang kemarin, mungkin kalian masih apa ya, membekas mungkin sakit hatinya yang kemarin. Kalian butuh istirahat, makanya kenapa di sini ada clock ya. Butuh waktu untuk rehat sejenak, istirahat, mengendorkan urat-urat syaraf yang terlalu tegang mungkin kemarin ya teman-teman. Bisa juga ini bidang pekerjaan, gak hanya asmara ya. Ya, kalian butuh tidur lebih, mungkin kalian sering begadang atau ya terlalu capek bekerja, bisa juga kemarin ya. Diberi waktu oleh semesta untuk istirahat sebelum akhirnya nanti kalian kembali merajut cinta yang baru ya, atau mungkin ada bisnis yang baru. Ini bisa juga berarti cycle, new cycle, bisa juga siklus yang baru ya teman-teman. Ya, oke. Sekarang dari comments aja. Apa aku itu bilang ada wedding di sini ya kan? Siap-siap ijab kabul, siap-siap pemberkatan atau apapun ya namanya ya teman-teman. Penyatuan, janji, ikrar suci ya. Wow. Ya makanya ini nggak main-main ya teman-teman. Ya untuk selamanya semoga ya. Masih proses mungkin ini. Semesta benar-benar mempersiapkan yang terbaik untuk kalian, ya. Dan ini kayaknya kalau misalkan kalian udah siap ya, bakalan cepet deh kalian merit. Gak akan nunggu lama lagi. Yo, get over yourself, put your shit together. Help people give back, do good shit for humanity. Ya mungkin ini kalau aku menerima pesannya ya, kalian itu disuruh untuk seperti kalian maju-maju aja gitu ya, lakukan yang menurutmu baik ya, help people, bantu orang lain, give back, do good shit for humanity. Mungkin kalian di sini lebih terbuka lagi ya, lebih banyak bergaul mungkin dengan orang-orang sekitar, lebih banyak berinteraksi dengan orang yang baru, banyak mungkin sharing gitu ya teman-teman, atau sedekah mungkin ya, berhubungan dengan yang tadi, evaluasi lagi dulu ya, introspeksi dulu. Jadi kalian butuh seseorang yang lebih mengerti atau seseorang yang bisa melihat dari sisi lain supaya kamu bisa lebih matang gitu ya. Dan supaya gak salah mengambil keputusan ya teman-teman. Oke, ya. This is your energy. Wow. Virgo, ini energi kamu. Keren sekali kamu. Mungkin kamu juga di-link dengan sesama Virgo. Ya, siapa tahu. Oke. Mungkin Akuita baru nyadar ya. Tadi kan barusan Akuita cerita. Kalau Akuita bau kayak wangi-wangi. Seseorang pakai parfum gitu ya. Seger banget kayak abis mandi gitu ya.
kalian boleh rewind lagi ulang ya di depan tadi. Kemungkinan ini akan ada perayaan atau pesta, jadi banyak orang berkumpul merayakan pesta atau pernikahan kamu ya. Mungkin hanya keluarga terdekat, bisa juga teman-teman yang deket sama kamu juga diundang gitu ya. Wow ya, masuk akal. Wah, sebentar lagi Virgo, selamat ya. Bau wangi ini tandanya kabar baik buat teman-teman. Ya, itu salah satu indera perasa juga. Oke, dealing dengan mana lagi? Mungkin dengan Scorpio atau Aries. Acak aja ya teman-teman. Oh, Cancer. Taurus maybe. Hoho, akhirnya ketemu jodohnya ini nanti. Nah, mungkin Pisces. Oke. Atau Gemini atau yang lain juga bisa ya teman-teman. Ini hanya energi mungkin yang terkuat gitu ya. Oke, aku pikir sampai sini dulu untuk Virgo sekilas. Dan terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk menonton video Aquita. Dan terima kasih masih setia dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. And love you all. Dah.